Penikmat seni dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di Auditorium Galeri Indonesia Kaya. Sesaat lagi pertunjukan akan dimulai. Untuk kenyamanan kita bersama, serta tidak mengganggu konsentrasi vokal para penampil dan para musisi, kami mohon hadirin untuk mematikan telepon genggam selama pertunjukan berlangsung dan tidak mengambil gambar dengan menggunakan lampu kilat atau blitz. Tidak diperkenankan untuk merokok, makan dan minum dalam auditorium, dan apabila terjadi keadaan darurat, pintu keluar ada di sebelah kanan dan kiri panggung. Jangan panik dan ikuti arahan dari petugas untuk meninggalkan auditorium ini dengan tertib dan teratur, serta tidak kembali ke dalam ruangan dengan alasan apapun. Terima kasih dan selamat menikmati. Selamat sore semuanya. Udah makan dong ya. Wah, luar biasa banget minggu sore nonton wayang. Coba saya lihat muka-mukanya nih. Keren. Semua udah tahu dong mau nonton apa hari ini ya pastinya. Kita mau nonton Wayang Kencrung. Saya Lulus Yanipar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran Bapak, Ibu, tamu undangan, teman, saudara untuk hadir di acara yang dibawakan oleh Awanama Art Habitat dan Folk Mataraman Institute yang diadakan di tempat yang sangat, kasih tepuk tangan dulu dong, bener. Yang diadakan di tempat yang luar biasa ini. Terima kasih banyak buat Galeri Indonesia Kaya yang tadi kita udah saksikan videonya ya. Mungkin aku panggilin salah satu temen dari Folk Mataraman Institute dulu, Mas Samuel Indratma. Oh iya, sini dong Mas, temenin aku. Karena masa aku disuruh kenalin. Oh, mungkin aku kenalan dulu sama yang tidak berbahasa Indonesia ya Mas Sam ya? Iya, silakan. Okay. To our honorable guest, thank you very much for joining us together to see the, kalau dalam bahasa Inggrisnya, shadow puppet show ya. Puppet. Mungkin Mas Samuel mau ceritain dong ke teman-teman kita sekalian, apa sih? Ya. Visi misi kayak organisasi ya. Semua cita-cita, saya akan ceritakan panjang lebar 2 jam. Jadi acara kita akan mulai sekitar jam 7 nanti. Ya. Sekarang kita dengarkan dulu dari Wayangnya 5 menit, visi misinya yang lebih panjang. Enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa loh Mas, tapi aku duduk ya kalau gitu ya? Loh, silakan. Ini Lulus Yanipar ini sahabat terbaik kami, dia bisa 2 bahasa, malam ini mau... bahasa Inggris? Bahasa Inggris atau bahasa Batak? Bahasa Batak. Karena wayang berasal dari Danau Toba ya? Danau Toba. Bukan dari... Ya. Jadi gini loh Lolo. Iya loh Mas. Ini ada aset pariwisata Kota Yogyakarta. Oh ya. Djaduk Ferianto. Oh, tepuk tangan dulu dong Mas Djaduk. Mau diajak ngobrol mungkin? Oh, enggak. Beliau itu hadir sebagai sebentuk mukjizat. Oh wow, ya. Karena macet ya Jakarta, bukan? Jakarta 2 jam. Dua jam. Sabar ya, sabar. Gak apa-apa ya teman-teman, ikhlas ya. Ikhlas ya. Kan gak ada rencana juga, yang jomblo mana angkat tangannya? Oh iya, okay. Cuman 1 ternyata. Mas, ini lanjut. Jomblo secara dekoratif. Oh. Teman-teman, saya boleh nggak mengucapkan terima kasih? Ucapin dong. Ini saya terima kasih sekali, ini kan waktu tidur siang loh. Waktu tidur siang, waktu dengan keluarga hari Minggu, memuja, gitu kan. Beliau itu memuja, kalau di Lapu Tua dia memuja. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu, wah luar biasa sekali. Saling salam-salaman sama teman-temannya. Wah terima kasih loh, terima kasih gitu. Sudah menemani saya. Betul, gitu kan. Mungkin keluar-keluar saya nonton dapat. Jadi nggak sepi. Bu Djaduk, salaman Bu Djaduk. Makasih. Ya saling salaman, salaman. Terima kasih. Silakan loh, saling kenalan ya, sesama gitu. Pencinta wayang. Iyalah, karena kalau yang sudah kenal harus didekatkan, diakrabkan. Oh bukan. Diperbaharui. Oh iya. Diperbaharui, dikonfirm ulang. Iya di-add. Walaupun sudah lama misalnya saya kenal dengan Djaduk, saya mengkonfirm. Kalau enggak bisa komunikasi. Betul, ya. Facebook tapi ketemuan ya, sehari-hari. Hari ini unfriend. Kenapa toh? Oh, sorry Bu. Iya. Silakan Lolo. Boleh kenalin dikit ke kita dong, Mas Sam, Awanama sama Folk ini apa sih gitu, ceritain dikit biar kita kenal. Silakan ditranslate dalam bahasa Batak. Boy. Awanama adalah sebuah reriungan atau kumpulan dua orang. Nah kalau satu orang itu kan single fighter, kalau dua orang tetap berkumpul. Minimum ya. Dalam bahasa Batak? Susah Mas, lanjutin. Kemudian Awanama itu adalah sebuah art habitat yang kemudian berkumpul untuk mengumpulkan orang-orang yang tadinya tidak berkumpul. Lantas perkumpulan itu menyebut dirinya Awanama atau tanpa nama. Nah kemudian ada yang namanya Stefanus Rio Sopeyo, Awanama, dan Wegi itu, Wegi Bangguaban, kemudian selalu hilir mudik bersama membantu Folk Mataraman Institute. Tepuk tangan. Folk Mataraman Institute bukan dari Jalan Matraman ya Mas ya, jadi tolong dijelaskan. Sebenarnya ada rahasia di situ yang saya nggak bisa omongkan, jadi mohon maaf lah dulu. Okay. Maaf ya. Maaf. Jadi teman-teman sebelah kanan ini adalah orang yang terpilih, yang sebelah kiri orang yang sudah dipilih. Oke, tepuk tangan dong buat yang terpilih dan sudah dipilih. Ya. Penonton dari kiri ke kanan itu orang pilihan. Ya. Yang tidak pilihan itu yang ada di sana. Ya. Ini ya betul. Mereka adalah kaum papa. Ada Papa Krishna, Papa Teguh, Papa Hasnan Hasibuan, semua kaum papa. Iya betul. Ya. Nggak ada kaum mama ya? Oh, mama ada di sana. Oke. Halo. Jadi gimana nih Mas, kita mulai apa masih mau? Bo, jangan dong, 2 jam mau kita. Oh iya betul. Kebetulan gaji saya buat 2 jam memang. Intinya di sini Bung Djaduk. Penting. Maksudnya gini loh, Kuwait Nika jarang loh melakukan kayak gini. Iya, betul, omongannya Mas. 2 jam, pertunjukan 5 menit. Benar. Jarang loh itu. Jarang. Terima kasih ada teman dari Awi Suparca. Oh iya. Beliau kameranya besar. Bener, bisa foto kita dulu Mas, nggak apa-apa kok. Kameranya besar, luar biasa, belum lunas. Kok belum lunas? Nuduh Mas. Saya ingin perkenalan satu-satu ya loh. Ada Sri Krishna, beliau adalah... Kita sering manggilnya rektor, karena di Folk Mataraman Institute, rektor adalah orang yang bergaji paling rendah. Sri Krishna. Lantas ada Teguh. Iya, wah ini gitaris terkenal sekali ya. Dia adalah anak angkat saya. Oke. Anak angkat saya sering bilang, Duh tolong diangkat sana sampai sana. Oh iya itu memang benar-benar literal ya. Anak angkat saya. Iya. Ya. Tolong kopinya yang sana bawa sini. Bangku, Om mau ngopi. Tadi sudah saya praktekkan, go bir. Dibawain ya. Fungsi dari anak angkat, ya ampun. Ini adalah prototipe dari Djaduk Ferianto, ada stuntman-nya. Betul. Ada stuntman-nya dulu. Semua bintang film terkenal harus ada stuntman-nya. Kalau Djaduk tidak punya waktu untuk menerima job, beliaunya. Oh oke. Ya. Selamat datang stuntman-nya Pak Djaduk. Dilanjut Mas Sam. Kemudian ada Hasnan Hasibuan. Oh sama Batak ya. Beliau adalah pemain selo paling dipuja di sekolah-sekolah musik. Di? Sekolah-sekolah musik. Oh, di Indonesia ya? Di Indonesia. Pujaan banyak orang setelah memainkan selo dengan fonti selo dan lain sebagainya. Yeah. Banyak anak muda nggak mau belajar gitar. Wah, jadi mau belajar. Main selo. Tepuk tangan buat Hasnan Hasibuan. Lantas ada Akbar Wicaksono lho. Iya, besar sekali alatnya ya. Ya. Ini belum lunak. Ya. Betul. Bas yang belum lunas. Oh iya, sama. Ya. Ini adalah semoga cara melunasi lunas dirinya dengan cara main gratis hari ini. Oh iya, betul. Nanti kita potong. Iya, kalau ada yang mau mungkin biar cepat lunas. Pemain bas ini selain pandai memain bas adalah sulap. Dia menyulap bas yang biasa menjadi seperti ini, tukar tambah. Lantas ada ahli kencrung. Oh iya, kelihatan dari gitarnya ya. Jomblo ya, umur berapa? Mungkin ada yang berminat loh. Dua-dua ya, mungkin masih ada yang jomblo juga mbaknya? Umur dua-dua OTW. PG. Kita sungguh pendek, B dan G. Oh. Sederhana, simple, low budget, murah meriah. Lantas ada Bagus Masa Supa yang memegang dua keyboard ya? Dua keyboard. Pas, terima kasih mas. Hari tadi kepalanya agak kurang nyaman. Kenapa? Dia menjadi ekstrem kiri. Jadi gini. Jadi mainnya ke kiri-kirian, pianis ke kiri-kirian. Ya, saya punya motor gitu, kiri-kirian, kemudian ada siapa lagi ya? Ini ada lagi nih. Oh iya, boleh dipanggil mas? Ini selain pemain drum, ini adalah bobotoh ayam jago. Namanya Andy Barok. Tepuk tangan. Dalam dirinya, selain melakukan tajen ayam atau judi ayam, dia melakukan perkusi. Kita sebut adalah judi perkusi, penjudi ulung. Kemudian ada Ong Hari Wahyu lho. Mas mana? Mas Om. Mana? Mana? Om. Sebentar. Om Ong. Oh wae. Katanya surprise, gitu kan? Surprise ya. Surprise. Gak boleh kenalan dulu? Iya, karena beliau itu bapak magic chair. Nana nasi? Nana nasi di belakang. Oh iya, oke. Dia single parent. Oh gitu. Banyak yang berjodoh moga-moga ya hari ini ya, pulang-pulang bawa jodoh. Apapun bentuknya harus disyukuri. Perjodohan itu kadang absurd loh. Iya, percaya saya single juga soalnya mas. Terima apa adanya. Ya adanya. Apalah ya terserah. Oh calon ya. Saya sebenarnya bukan duda tapi pesulap. Saya menyulap akte nikah saya. Anyar. Maaf ya buat yang lain. Mas bisa cerita sedikit tentang Wayang Kencrung? Wayang Kencrung adalah sebuah misteri tersendiri dari perwayangan yang dibikin secara kolektif. Ini wayang dibikin, musisinya bikin musik, terus ada Ong Hari Wahyu yang biasa bikin apa, art director di sebuah film, bikin naskah. Saya bilang, saya itu sebenarnya saingannya Garin Nugroho. Iya, gitu kan. Betul. Untuk hari ini saya ingin menunjukkan selain Garin Nugroho dan juga Agus Nur. Agus Nur itu tiada pembuat naskah. Saya bilang, oh ada suaranya di belakang. Kalau cuma bikin naskah itu gampang kan, pakai MS Word. Iya betul gitu. Tinggal diketik ya mas ya. Iya. Buka jadi, Google ya kadang-kadang ya. Tek des. Jadi naskah. Ya toh MS. Jadi kita digebuk loh mas sama yang bikin naskah. Jadi ini kisahnya tentang kisah Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut. Tapi hari ini Ong Hari Wahyu itu menceraikan. Dia kan biasa menceraikan. Siapa mas? Ya istrinya. Karena ini pembuat naskah single parent biasa menceraikan naskah sebelumnya menjadi naskah baru. Ini adalah naskah single parent. Oke. Ande-Ande Lumut ketemu sedih dengan pasti ya. Mami, mami siapa sih? Ya single parent, orang yang tough kayak gitu. Lulu. Iya mas, aku jadi sedih loh mas. Oke, tapi mungkin sekali lagi kita mau ngucapin dulu terima kasih banyak ya ke Galeri Indonesia Kaya, timnya ada di sebelah sana. Mbak, makasih mbak. Terima, oh, bukan itu tamu mas. Salamin. Mas, salamin. Aduh. Ya, buat mas, tim. Mas, nah, salaman. Salaman itu kan. Langsung duduk ya, juga nggak apa-apa mas. Dan akrab ya Lolo ya. Iya betul. Anggap saja rumah sendiri, Indonesia itu kaya. Bener, ya, dan ini galerinya. Iya, bener. Ini rumah sendiri, bineka. Lolo Batak ini. Betul. Ya, ini bentuk prototipe. Dari Batak yang ciamik. Iya, biasanya agak bersegi-segi ya. Enggak, semua orang Batak cantik. Oh iya, amin. Iya, amin. Mas, kita mulai aja ya. Oh. Tapi tadi terima kasih dulu ke sekali lagi Galeri Indonesia Kaya buat tempat dan waktu. Boleh dong mas, timnya. Makasih mas. Ini lo orangi lo, ini lo. Iya, sini dong. Ya, oke. Sakit. Aku nunggu cue dari kamu nih mas untuk mulai. Enggak, 2 jam. Aku duduk deh kalau gitu. Oke, kalau gitu. Pak, ada jangan serius pak, goyang senyum. Beliau ini tadi saya perhatikan orang yang paling gak ikhlas gitu loh. Kok bisa gak ikhlas? Gak ikhlas, nonton aja gak ikhlas. Apa disuruh sama ibunya? Oh iya betul juga, jangan-jangan ya. Pi, Indonesia Kaya Pi, kita nonton itu. Kayak gitu kan, terus apa itu? Wayang Kencrung, Jawa lagi. Gitu. Bisa loh. Kalau dari muka bukan orang Batak itu. Ah, dari mana pak? Salah. Dari mana ya? Mbok kenalan pak? Ya? Dari Jakarta Lolo. Tadi macet, jadi wajahnya cemberut karena istrinya bilang, kita nonton Indonesia Kaya, Indonesia itu kaya pak, gitu kan. Terus Jawa lagi ya, gitu kan. Ah, wayang Jawa lagi. Aku butuh Batak, gitu kan. Makanya aku ada di sini. Masuk akal ya, Pak ya? Bisa ya, bisa. Oke, ya. Pak, senyum, tertawalah minimal. Kalaupun nanti nggak lucu, sudah terbiasa tertawa di awal. Iya, kita rapel di depan lucunya ya. Ikhlas. Tarik nafas. Coba ketawa yang sini. 1, 2, 3. Yang sini. Yuk bilang begini, bacikeri. Gitu. Coba bilang, baciker. Itu biasanya kalau baciker itu ungkapan, wow, this is the kasih sayang. Fucking good. Sensor. Tapi jangan lupa bahwa Indonesia Kaya itu memang sangat kaya loh. Betul. Michael Jackson itu mendapatkan moonwalk itu di mana? Kalau nggak di Indonesia? Oh iya? Aku baru tahu mas. Itu di Batak. Di Batak? Di Batak. Oh. Itu di Batak kan sering mabuk toh, di Laput Tua gini, set gitu kan? Aku pusing itu. Nah si Panjaitan muda itu pakai sepatu baru, terus bilang Jackson Panjaitan ya? Panjaitan. Oke. Terus injek itu kotoran anjing. Oh, apa itu? Hey, shit. Indonesia Kaya. Indonesia Kaya. Ya. Ya bu itu nggak boleh disebut itu, aduh. Ya, abi di mana? Oh ada lagi. Marcel, Pak ini tokoh audiovisual rental. Kenal kanan. Gimana lulus yang di bar? Oke mas, kita mau mulai atau masih 2 jamnya lagi? Kami serahkan. masih banyak yang belum masuk gitu loh, kayak sungkan loh. Iya ya, untuk memulainya ya. Mas, boleh mulai enggak Mas? Pas itu gini-gini itu, ya Indonesia Kaya pokoknya oke, gitu kan. Terima kasih Ibu, waduh. Istrinya Marcel memang luar biasa. Saya cemburu mempunyai keluarga kok ya harmonis. Yang Indonesia Kaya gitu. Harmonis. Betul, harusnya sih seperti itu sih ya Mas Sam ya. Betul. Jadi kita mulai aja ya? Kita mulai. Oke, mangga. Sri Krishna adalah musisi yang bisa memulai karyanya. Oke. Sri Krishna dan teman-temannya. Kita mulai saja. Baiklah, kita lanjutkan silahkan. Ya, terima kasih. Itu tadi dalang kita Samuel Indratma. Kalau dalam wayang standar mungkin wayang klasik itu pasti bagus, ini kita kacau mungkin ya, karena saya di sini posisinya sebagai suluannya, jadi saya akan tembang-tembang saya yang akan mendukung acara ini juga sebagai semacam suluannya. Teman-teman, berhubung kita banyak hadirin yang datang merelakan waktunya, sekali ini tolong teman-teman berdiri dan memberi tepuk tangan kepada penonton. Bilang terima kasih pada penonton coba. Terima kasih penonton. Ya, itulah. Sangat spesial bahwa kami jauh-jauh dari Jogja ditonton oleh orang-orang yang diberkati. Amin. Tidak hanya Djaduk Ferianto, sahabat saya, dan Djaduk Ferianto KW2. Mas Agus Nur jangan tersinggung kalau hari ini Ong Hari Wahyu membuat naskah ya. Mana Mas Agus Nur? Ojo. Oh, sedang kewae. Ya. Monggo, Andy Barok. Cerita jadi merkai perbedaan. Bukalah hatimu, gunakan rasamu, buatlah keindahan. Saya deritain, saya nyanyikan di awal mungkin karena mungkin selama ini orang tahu bahwa Djaduk Ferianto itu juga sering menderita. Jadi terus dia sering membuli saya katanya waktu itu ya Pak Djaduk ya. Yora meneng wae, yaudah nggak, ini rahasia pribadi nggak akan saya ceritakan lagi. Rasah wae, rasah wae, nggak enak. Selamat datang juga teman dari KPK. Oh gila, saya cinta KPK mas. Spesial buat Anda, lagu saya yang kedua, saya beri judul Negeri Keparat. Kepuasan pribadi. Sabar menunggu wayang ya. Lagu ketiga saya beri judul Sang Pelayan. Nusa ditemani dengan Hasnan Hasibuan. Sorry, kesenian memang kadang harus fales. Enggak apa-apa toh, Mbak. Mungkin sekarang sudah nggak balas, mohon maaf. Perjuangkan yang tak semua orang mau. Tak ada kata menyerah dalam kehidupanmu. Tak ada ucapan lelah di setiap langkahmu. Kau selalu kedepankan nalar akal sehatmu agar kita semua bisa menjadi sesuatu. Di dadamu ada matahari yang terang menyinari. Di hatimu ada samudra luas tanpa bertepi. Kau kuburkan hawa nafsu yang membungkus tubuhmu, dan kau jalin perbedaan jadi seindah pelangi. Tangan buat Hasnan. ada kata menyerah dalam kehidupanmu. Tak ada ucapan lelah di setiap langkahmu. Kau selalu kedepankan nalar akal sehatmu agar kita semua bisa menjadi sesuatu. Di dadamu ada matahari yang terang menyinari, di hatimu ada samudra luas tanpa bertepi. Kau kuburkan hawa nafsu yang membungkus tubuhmu, dan kau jalin perbedaan jadi seindah pelangi. Kau tebarkan nalar akal sehatmu agar kita semua bisa menjadi sesuatu. Di dadamu ada matahari yang terang menyinari, di hatimu ada samudra luas tanpa bertepi. Kau kuburkan hawa nafsu yang membungkus tubuhmu, dan kau jalin perbedaan jadi seindah pelangi. Oke. Sekadar kata-kata, memaknai hidup ikhlas, jelas dan tegas. yang akan berbuah kebaikan. Aduh, Gusti, bagaikan daun kering yang jatuh di atas tanah, berubah menjadi kesuburan. Berusahalah terus, tetap teguh serta sabar. Jangan jadikan hidup ini sia-sia. Dan jika kita sudah bisa berada di atas, jangan merasa paling sempurna. Eleng, 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 eleng lan waspada. Manusia iku cedhake godho. Eling, 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 eling lan waspada. Eling lan waspada. Bejo cilaka sandangane manungsa. Bersandarlah pada Sang Pencipta, berbagi, saling mengasihi agar di hati kita dan di setiap manusia. Jagat tanah Suryo Cendrolan Bayu, bumi tirtawan kuat. Sekadar kata-kata, memaknai hidup ikhlas, jelas dan tegas, yang akan berbuah kebaikan. Latri Allah bagaikan daun kering yang jatuh atas tanah, berubah menjadi kesuburan. Berusahalah terus, tetap teguh serta sabar. Jangan jadikan hidup ini sia-sia. Jangan merasa paling sempurna. Eling, 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 eling lan waspada. Manungsa iku cedhake godho. Bejo ciloko sandangane manungsa. saling mengasihi agar damai di hati kita dan di setiap Konco podo amarasuti marsudya tindak kang utama iki dalange endi iki dunia harusnya udah muncul ini. Samuel. Oi. Saya ulangi Pak Biye. Saya di dalam sini ndak bisa keluar ya. Di mana ya? Dalang apa cicilan tuh Bung? Petelingsut. Bung. Udah dari sini aja. Oke. Saya orang yang nerima. Situ hidupnya selalu nerima Bung. Iya. Saya pria yang menerima apa saja, baik iPhone, MyPhone, iMac. Coba diulangi, saya sebagai dalang itu kurang begitu puas. Oke. Ayo konco, podo amara suti. Marsudya tindak kang utama utama lair batine aduh, hai kelingan inget gempa Jogja, Bung. Dadi srana satuku karya bangun nagara yakti. Acancut taliwondo kumrekahku Sarinah adalah ibu yang melahirkan dan melindungi. Bagai lambang kesuburan hati dan nurani yang memberikan kenikmatan hidup atas alamnya yang kaya raya. Sarinah memberikan harapan atas ketulusan dan kejujurannya. Bagai sosok perempuan berparas elok, indah serta mulia. Sarinah ayu, Sarinah adalah ibu pertiwi yang hidup dijunjung martabat dan derajatnya. Apa gelemna hidup mikul dhuwur mendem jero welu aku. Sarinah lakandani aja nesu. Oh Sarinah lakandani aja layu. Sarinah ayu. Nah Duh Gusti, duh Ibu, nyuwun pangapura. Apa harus seperti ini terus nasib kehidupan ini? Kehidupan yang selalu terhimpit oleh rasa ketidakjelasan. Rasa yang selalu berharap untuk keadilan dan kejujuran. Semua orang berebut demi kekuasaan dengan kemurkaannya. Semua orang ingin merebutmu demi kepentingannya. Banyak orang-orang sudah lupa akan jati dirinya. Apakah kejujuran dan keadilan sudah sirna? Kamu angger Ande Lumuten. Lum, eku. Angger. Kamu angger Ande Lumuten. Tan. Kamu adalah pewaris tanah leluhur ini. Kamu adalah pewaris tunggal atas kekayaan alam ini. Bahaya. Aduh. Terusin enggak nih? Yo. Pakai jagalah dirimu agar kamu tidak menjadi murka. Bahaya. Jagalah dirimu agar tidak terumbang-ambing godaan duniawi. Siapapun yang akan merusak keadaan ini harus dilawan dengan keberanian dan kejujuran, betul? Jagalah bumi ini. Janganlah engkau melanggar janji-janji ini. Oalah nasibku. Mengapa ini mesti terjadi padaku? Ini tidak adil, tidak fair. Biarkan aku bebas. Bebas untuk menentukan segalanya. Hatiku tak mau merana. Hatiku tidak mau tersiksa. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Di dalam hatiku tidak yakin. Tetapi semua terjadi begini. Kau tinggalkan aku, membuat hatiku tak menentu. Kau dusta padaku. Mengapa? Mengapa hatiku merasa merana? Mengapa hatiku terasa disiksa? Tak mungkin di dalam Tetapi semua terjadi begini. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri Ande-Ande Lumut. Dia tumbuh. Ande-Ande Lumut itu tumbuh besar, saudara-saudara sekalian, di tanah yang subur makmur. Karto, titri, tentrem, karto, raharjo, atau apapun adanya. Semuanya begitu. Saudara-saudara sekalian, bahwa Ande-Ande Lumut ini adalah orang yang dipuji dan punya banyak kesenangan. Amin? Amin. Amin. You know what I mean? Amin. You know what I mean? Amin. Saudara-saudara semuanya, menurut naskah, bahwa Ande-Ande Lumut itu hidup di tempat yang subur. Subur, banyak gemah ribahnya. Sulit kalau mengikuti saya. Wong saya diikuti saya sendiri, saya bingung. Loh, kok Djaduk hilang? Oh, di situ. Jadi gini loh Pak Ahok. Tadi saya dapat SMS dari Pak Ahok bahwa Indonesia sebenarnya subur makmur. Indonesia kaya. Sangat kaya. Amin. Amin. Anda percaya pada saya? Saudara-saudara sekalian, bahwa Indonesia itu tempat yang paling subur dan sabar. Ini baru ini. Sabar dan subur itu akrab, akrab. Kita lihat apa yang terjadi dari Ande-Ande Lumut yang hidupnya sebenarnya penuh dengan barokah unlimited. Saya belum lucu loh ini. Hei Bapak Rewo, mari kita minum-minum. Kita merayakan sisa dana proyek kita yang kemarin. Kalau itu jelas ya Bung Selaw. Bung Selaw, iya. Kalau setiap proyek dengan anggaran yang seperti ini, iya Pak, kita bisa pesta-pesta terus. Betul sekali Pak. Nanti kita pun akan mengundang semua selebriti ibu kota. Kita undang semua selebriti ibu kota. Pak. Untuk bernyanyi, untuk berjoget bersama. Siap itu Bang Selo, kamu aja yang mengundang mereka. Ya, baik Pak. kita berjoget bersama, dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama. Lebih semangat lagi. Selamat. Iya Pak. Aku happy sekali hari ini. Alhamdulillah. Aduh. Selamat. Iya Pak. Kok badanku capek semua ya? Dipijat Pak. Dipijat. Apakah ini pertanda aku sudah tua? Itu fakta Pak. Tidak masalah, yang jelas aku puas, puas sekali dengan pesta ini. Syukur Pak. Selo. Bahaya Pak, ada apa? Kamu memang seorang manajer yang baik. Terima kasih Pak. Bisa menyulap anggaran proyek sebesar ini. Iya Pak. Hebat kamu Selo. Tapi semua ini hasil jeripayah kita berdua, Pak. Kita melakukannya berjamaah, Pak. Dan nanti, Pak, bakalan ada proyek besar lagi. Apa itu? Proyek pengadaan UPS. Wait. UPS? Betul, Pak. Apa itu, Selo? Aku kok baru dengar itu. Uang proyek siluman Pak. Wow, itu toh. Wah, kalau itu kamu saja yang ngurus lo ya. Betul Pak. Iya Pak. Aku tanya. Boleh, silakan. Tapi masih ada sisa dana yang bisa dibagikan toh? Bah, jangan khawatir Pak. Sudah saya siapkan itu. Loh, bener? Betul Pak. Kalau begitu kita bisa kaya Selo. Betul sekali, kita kaya raya Pak. Kita kaya Selo. Betul. Wah, kita bisa kaya. Tumben. Ada KPK loh. Ah, situasinya kok jadinya seperti ini. Banyak orang-orang yang sudah pada lupa. Oh Sarinah, kamu memang terlalu cantik dan mulia. Makanya banyak orang tertarik padamu dan ingin menguasaimu. Aku ingin mengadu padamu. Bayang-bayang wajahmu selalu muncul di setiap waktu. perempuan cantik, bak bunga mekar. Di segarnya udara pagi. Bulan itu adalah parasmu yang kemulan. Bunga itu adalah wangimu yang semerbak. Air itu adalah gambaran hatimu yang lembut. Angin itu hembusan nafasmu yang tenang. Embun itu adalah keringatmu yang jatuh perlahan. Matahari itu adalah baramu, menyala tak pernah padam. Hujan itu adalah tangismu, tertahan dalam isakan. Bintang itu adalah senyummu, tersimpul penuh misteri. Aku bisa merasakan aromamu, harumu meruncing menusuk kalbuku. Getar jantungku tak gentar, aral melintang tak bikin gusar. Oh Sarinah, bagai tanah subur yang gemah ripah, ibu pertiwi yang tak pernah lelah. Berteduh langit, awan memerah. Oh Sarinah, aku puja engkau bagai masa depanku. Oh Sarinah, aku ingin berpangku di hadapanmu. Aku ingin mengadu padamu. Sarinah. Slow. Iya, Pak. Aku mau tanya lagi. Boleh, tentu, Pak. Kamu pernah dengar seorang perempuan yang bernama Sarinah? Wah, yes. Ya jelas tahu saya, Pak. Loh, kok kamu bisa tahu? Loh, Bapak itu gimana toh? Kalau soal itu, Bapak sama saya, ya lebih tahu saya toh, Pak. Saya ini kan yang sering belusuan. Benar, kamu kenal? Ya jelas, saya kenal dia. Sarinah itu cantik, Pak. Wah, selebriti kota aja mesti bablas. Tapi dia tidak kenal saya. Wah, aneh-aneh kamu ini. Aneh kamu nih ya. Hah? Kamu kenal dia tapi kamu tidak kenal, dia tidak kenal kamu. Ya tidak kenal, Pak. Ya nggak apa-apa, namanya kamu ya biarlah. Begini, Selok. Kalau Sarinah itu dibandingkan dengan penonton di sini, kira-kira wajahnya ada yang sama tidak ya? Waduh, Pak, saya enggak enak kalau seperti itu, Pak. Penonton kita ini juga cantik-cantik, Pak, dan wangi-wangi, Pak. Tapi kalau Sarinah itu tak ada bandingnya, Pak. tak ada tandingannya. Nah, aku percaya itu. Ah, sekarang menurutmu Selo, kalau Sarinah itu sama aku cocok tidak ya? Waduh, wah jauh. Bapak itu kurang gaul. Pakaiannya ya minimal harus necis seperti saya ini, Pak. Wah. Iya toh, Mas? Nah, saya bener nggak, Mas? Apa adanya, eh. Harus tua kok. Gini, Pak. Untuk kenal dengan Sarinah, itu jalannya berliku-liku, Pak. Tidak sesederhana yang Bapak bayangkan. Butuh modal besar. Modal? Iya. Alah, itu kan soal gampang, toh. Nggak ada masalah buatku. Masalah. Saya paham semuanya, Selop. Berapapun aku siap. Bahkan semua hartaku siap aku kurbankan. Lu. Jangan Bapak anggap remeh. Justru jika Bapak ini menggampangkan masalah, jadinya malah rumit, Pak. Ini tidak sekedar materi, Pak. Ya toh, Bung? Ini loh Pak Rewo ini loh. Kalau aku ya tetap ngelamar Sarinah. Duduk. Bapak ini kan sudah tua. Sepuh. Harusnya ngomong cucu di rumah. Dan enak-enakan di rumah. Tinggal tanda tangan. Mengesahkan proyek-proyek kita. Nah. Saya yang menjalankan, Bapak itu taunya beres. Ya, tapi bagaimana lagi? Nah, saya ini sudah terlanjur jatuh cinta sama Sarinah. Ya ampun, ya. Bapak. Bahkan kubayangkan itu seakan-akan salah satu tulang rusukku hilang. Wah, aku benar-benar jatuh cinta. Pak, bakso ikan. Pak, wis tuwe kok petakilan, Pak. Wah, berat. Wah. Bemo mudun bayeman kan dipecak cete ijo wong wis jombo kok seneng kluyuran lali anak lali bojo lali anak lali bojo wis tuwe kok ora nyebut nang grikilan wis tuwe kok petakilan hutan krimis menyang toko tuku pate karo sawo omong wis warna loro iku jare model gendruwo wis warna loro iku jare model loro wis suwe kok ora nyepu nang grikilan wis suwe kok petakilan. Mayung itu nang lumbangan baru kaki ngoyak layangan nini nusul nunggang jatilan kaki ngoyak layangan nini nusul nunggang jatilan uwes duwe kok ora nyebut nang teklek nang grikilan uwes duwe kok petakilan aku kopiah warna kuning ambi ireng jur payungan elo simbah gulung komeng nangis biang jaluk lambungan elo simbah gulung komeng nangis biang jaluk lambungan uwes duwe kok ora nyebut nang grikilan pikiran, wes suwe kok petakilan, aku teklek petakilan, wes suwe kok petakilan, aku teklek petakilan, wes suwe, wes suwe, cobain, 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 cobain terpentar, cobain terpentar, izin. Karmingku dengan koro akarono karena neng marti siwi sinandong rasmi neng kita modal modal apa rek sinupa sinukarto mereka marto mulutnya sobek apa gimana itu ngelmu luhur agak merdu. Ah, jingoy. Yang merdu. Oke, balen ya. Sebagai dalang saya tersinggung. Itu dalangnya kok pemarah, Bung? Saya kolesterolnya naik. Saya kira naik kelas. Ulangi. Ulangi. Mingkar mingku rengang koro. Masuk. 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 Akarono karena neng marti siwi sinandong rasmi neng kita walah apa wi? Nah iki ekone kebanter. Ya maaf. Sinubo sinukarto. Mereka tarto pakartining ngelmu luhur. Kang tumraping tanah Jawi agama ageming haji. Udah merdu belum Pak Dalang? Masuk. Masuk. Tambah ini yang dicari-cari. Tambah poin, Bung. Tambah 5.000. Ya Allah, ya ampun, ya Gusti Allah, nyuwun pangapura. Saya mohon kemurahan rahmatmu ya Gusti Allah. Ini kehidupan macam apa? Semua aturan sudah dilanggar. Prinsip kemanusiaan pun sudah ambyar. Terus siapa yang bertanggung jawab? Yo iki negara apa? Permisi. 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 Oh. Monggo, monggo. Mari, mari. Silahkan, silahkan masuk. Monggo, monggo. Monggo, silahkan duduk, monggo. Terima kasih Pak Ande. Begini Pak Ande. Saya dengar Pak Ande itu pewaris dan penguasa atas tanah ini. Iya, iya. Terus ada apa? Nah, ini Pak. Bagaimana kalau kita membuat kerjasama atas tanah ini? Maksudnya? Ya, semacam membuat mega proyek, Pak. Yang modern dan bisa menghasilkan banyak uang. Oh, kalau yang seperti itu Saya tidak setuju, Dek. Waduh. Karena tanah ini tanah yang subur dan sudah banyak orang yang bercocok tanam di sini. Wah, ini. Artinya tanah ini untuk mencari nafkah rakyat banyak. Nah, ini lebih banyak ya, Pak. Lagian tanah ini adalah wasiat dari ibuku, Sarinah. Betul itu, Pak. Tapi ini secara keuntungan akan lebih besar, Pak Ande, dan Pak Ande bisa lebih kaya raya. Soal Ibu Sarinah itu soal gampang, saya sudah ada solusinya. Ah, gampang-gampang bagaimana? Saya tetap tidak setuju. Maaf ya, Pak Ande, investornya ini Pak Rewo, dia pengusaha handal, dia Taipan, Pak. Dan lagi konglomerat. Ah, tidak. Siapapun Pak Rewo itu, aku tetap tidak setuju. Bujuk rayu Pak Selo membuat Ande Lumut tentang bergeming. Lantas Pak Selo tiba-tiba merasa terjepit. Ini adalah tipu daya dua orang antara Selo dan Rewo. Saya tidak sepakat kalau ini semuanya adalah tipu daya. Saya tidak sepakat mau kemana orang dua ini. Biarlah, kita harus lapang dada bahwa Sarinah adalah orang yang harus menjadi kekuatan. Terima kasih anak muda. Sarinah adalah, tolong dipegangkan. Oh Sarinah, oh Sarinah, oh Sarinah. Oh, Sarinah, oh yeah. Melu aku wahai Sarinah, yebet. Oh Sarinah, oh Sarinah. Ini anak muda dapat kau megangi saya. Oh, oh Sarinah. Bung, oh Sarinah. Oh Sarinah, oh dalang situ kebablasan dalange. Ternyata masuk angin tuh. Oh situ gitu. Oh Sarinah, oh Sarinah. Mas Biki. Ini kita panggil yang bisa menjadi pawangnya, Mas Diki. Pawangnya ini ngeyel, ini dalang gitu ngeyel. Sutradaranya Duda ini. Sutradaranya Jaya. Pak Sutradara, beliau itu selalu ngeyel, Pak Sutradara. Oh, Sarinah. Ajigur. Ini sampai metue, Ajigur. Saya mau kemana? Singetan sama Sarinah itu bukan situ. Oh, siapa ya? Pak Rewo itu. Ya, mana? Ya. Oh, Sarinah. Yang kedanan Sarinah itu aku. Karena aku selalu terbayang-bayang dengan wajahnya yang cantik. Kamu para pemusik, apakah kamu kenal sama Sarinah? Enggak, anaknya Pak Jemek. Kenal bener? Enggak. Coba itu yang rambutnya gimbal itu. Oh ya kenal. Kamu kenal bener? Oh kenal. Kamu tahu rumahnya? Ya tahu, dia tadi ke rumah saya. Oh ya, situ dikasih titip salam loh sama ibu itu. Aku, Mbok Rondo itu. Aku dapat salam dari Sarinah. Iya. Wow, oh my God. Rasanya aku memang benar-benar jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar putih biar hitam manislah nampaknya. Dia jauh aku gemes tapi hati rindu, dia dekat aku senang tapi salah tingkah. Aku pura-pura jual mahal, diam-diam aku cari perhatian. Oh repotnya jatuh cinta berjuta rasanya, dipendang dibelah yang boy rasanya. Jatuh cinta berjuta indahnya, ketawa menangis karena jatuh cinta. Oh asiknya, oh asiknya, oh asiknya, oh asiknya. Selo. Iya Pak, ada apa Pak? Kemari kamu. Iya Pak, sebentar Pak. Tolong antar aku ke rumah Sarinah. Oh. Darahku sudah memanas loh. Weh. Detak jantungku sudah meledak-ledak. Sabar. Aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengannya. Sabar toh Pak. Tidak sabar. 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 Jangan emosi. Kemarin saya sudah ke sana, ketemu langsung dengan anaknya. Ya, dia sebagai ahli warisnya. Terus dia bilang apa? Nah, itu. Dia itu orangnya keras kepala, Pak. Tetap tidak mau menerima tawaran proyek kita. Meskipun dibayar dengan uang berapapun. Betul, dia Pak. Tetap nolak. Betul. Ah, kurang ajar itu berarti dia. Dia meremehkanku selalu. Ya, kurang. Orang bodoh, sok jujur. Selalu. Iya, Pak. Bagaimana kalau kita ke sana sekarang juga? Baik, Pak. Siap, Pak. Mari, Pak. Siap. Oke, mari. Gimana kok bingung semuanya, rembukan apa ini? Sebagai dalang saya tersinggung. Kalian ini rembukan apa? Mau kemana? Antara Selo dan Rewo, Saya mau ke rumah Sarinah. Yuk naik apa? Supaya ngirit jalan kaki saja. Oh gombel. Ngirit. Jadi itulah setiap orang jika mendengar kata Sarinah, selalu terbayang perempuan cantik bersahaja. Masya. Perempuan anggun mempesona. Banyak orang tergila-gila padanya. Banyak orang berharap penuh padanya. Kok dikasih musik? Sebagai dalang itu kurang dramatis kalau nggak ada musik. Anak muda kok keparat semua. Terima kasih. Coba yang pegang silo dikasih dramatisasi. Itulah, nah ini anak muda yang betul ya gini nih. Pas, masuk. Pas. Ya udah asik. Anak muda kok gampang tersinggung apaan? Wong Ahok aja kayak gitu ndak tersinggung kok. Dalah kok pilih kasih. Iya, Jokowi saja biar dikit-dikituan tetap diem. Orangnya pendemo tuh nggak mau apa-apa, nggak apa namanya. Oh, dramatisasi. Jadi itulah setiap orang jika mendengar kata Sarinah selalu terbayang perempuan cantik bersahaja, merinding, perempuan anggun mempesona. Banyak orang tergila-gila padanya. Kok salto ini Sarinahnya? Apa-apaan itu? Banyak orang berlomba untuk mendapatkannya. Sarinah adalah sebuah jawaban. Ong dele gosong, gosong dibungkusi rewo selau dele bodong, bodong dikatoi kato selu ditaleni. Ristut. Yuk, 1, 2, 3. Gosong, gosong dibungkusi rewo selau dengan bodong, bodong dikatoi kato bodong ditaleni. Baris teretan besir, pong dele gosong. Bodong dibungkusi rewo selau dele bodong, bodong dikatoi kato bodong ditaleni. Baris teretan besir, pong dele gosong, bodong dibungkusi rewo selau dele bodong, bodong dikatoi kato bodong ditaleni. Kenapa? Ande Lumutan, janganlah kamu sok suci, jangan kamu sok jujur, kamu juga jangan sok paling bersih, seakan-akan kamu tidak punya dosa. Loh, ini ada apa sih? Ada apa ini? Jangan sok bego, Ande. Loh. Tanah ini, tanah negara. Bego. Maksudnya apa ini? Pewarisnya bukanlah kamu seorang, tapi seluruh warga rakyat di sini. Ya. Jadi kamu tidak punya hak apa-apa atas tanah ini, tahu? Sekarang tunjukkan surat-surat dan sertifikatnya itu. Surat-surat itu hanyalah hati nurani. Hati yang tulus dan ikhlas. Berarti kamu telah memalsukan surat-surat itu. Sekarang katakan, Ande, aku ingin ketemu sama pemilik tanah ini yang sah. Di mana Sarinah? Aku ingin ketemu. Ya, kamu sembunyikan di mana Sarinah? Sabar. Tanah ini sebenarnya milik kita semua. Tanah yang subur makmur ini harus kita pelihara, harus kita syukuri. Dengan hati nurani yang harus selalu bersih. Kita harus menyelaraskan diri dengan alam. Maka alam semesta akan memberikan apapun yang kita minta. Tidak usah banyak bicara. Kamu tahu, dan kamu perlu tahu, di sini akan saya bangun mega proyek. Loh. Semua akan kami gusur. Semuanya tanpa kecuali. Terserah kalian mau pindah kemana, paham tidak? Pemahaman nenek loh. Kami tetap tidak akan pergi. Tanah ini sudah seperti ibu kami. Ibu Pertiwi yang pantas kita jaga dan kita hormati. Ini tanah pusaka kami. Ini tanah air kami. Sedumuk batok, senyari bumi. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Tanah ini akan kami pertahankan sampai mati. Siapapun yang tak akan menghormati, tidak menghormati alam dan sejarahnya, dia akan musnah, musnah termakan ketamakannya. Membangun bangsa untuk berjaya menjadi sulit, saudara-saudara. Sejahteralah negeri ini, saudara. Bersatulah Nusantara, saudara. Bertemulah dalam perbedaan, saudara-saudara. You know what I mean? Amin. Martabat di antara bangsa di bumi Nusantara yang milik kita ini jangan menjadi wasting time. Negeri kita membangun bangsa untuk berjaya. Sejahteralah rakyat negeri kita. Bersatulah Nusantara Raya. Bertumbuhlah dalam perbedaan. Bermartabat di antara bangsa, bumi Nusantara milik kita. Garuda Jaya semangat kita. Terbanglah terbang tinggi bersama Garuda Nusantara Jaya, tujuan kita. Jangan berhenti melakukan perubahan, kedamaian, kemakmuran tujuan kita. Semuanya ini pasti akan menjadi nyata. Kita harus memperjuangkannya. Terbanglah, terbanglah tinggi bersama Garuda Nusantara Jaya, tujuan kita. Jangan berhenti melakukan perubahan, kedamaian, kemakmuran tujuan kita. Semuanya ini pasti akan menjadi nyata. Kita harus memperjuangkannya. Sendiri inilah bangsa yang berharga diri. Hidup ini di negeri ini, jalan semua bumi ini. Terbanglah terbang tinggi bersama Garuda Nusantara Jaya, tujuan kita. Jangan berhenti melakukan perubahan, kedamaian, kemakmuran tujuan kita. Semuanya ini pasti akan menjadi nyata. Kita harus memperjuangkannya. Terbanglah, terbanglah tinggi bersama Garuda Nusantara Jaya, tujuan kita. Jangan berhenti melakukan perubahan, kedamaian, kemakmuran tujuan kita. Semuanya ini pasti akan menjadi nyata. Kita harus memperjuangkannya. Garuda Jaya, Garuda Jaya, Garuda Jaya. Jadikan semangat Wiranagari Nusantara Raya. Terima kasih. Dengan demikian kita mau pulang. Terima kasih semuanya. Saya mengucapkan mewakili teman-teman ingin memperkenalkan Ong Hari Wahyu. Ini baru pertama kalinya beliau menulis naskah berikut nyanyi. Coba Pak Om. Nah ini silakan di sini. Tadi lagunya yang teklek apa Bung? Dedek neng krikilan, wis tuwek kok petakilan. Sebetulnya dia sendiri Bung. Kita wes kok petakilan. Tepuk tangan buat Ong Hari Wahyu. Kemudian Pak Yan, kami persilakan. Pak Yan ini dulunya adalah seorang santo, terus kemudian Santo ya, ya Holy Man Bung. Ya nama lengkapnya Santoso Jangkrik. Silakan. Santo, Santoso. Kemudian ada Erwin Duta Rustaman. Tepuk tangan. Ini yang ada di belakang. Meskipun di belakang dirinya memakai kostum. Dirinya adalah ya. Dari mana Bapak? Abang ya, kerja. Erwin Duta Rustaman adalah ayah. Masuk. Masuk. Lantas Kumbo Adikuno. Kami persilahkan untuk hadir. Ini orang paling artistik kayaknya Bung ya. Nah, ini dipakai sejak 2 hari yang lalu. Kumbo Adikuno. Kemudian ada Loko Nusa, lantas Rire, kemudian Galo, ada di belakang sana. Ya. Dia tidak bisa ke sini karena nanti mati. Lampunya mati nanti. Tepuk tangan buat mereka. Lantas untuk Bung Bayu yang memegang sound system. Bung Bayu. Suara keilahian tanpa sound system yang baik tidak mungkin. Jadi Bayu tepuk tangan. ada dua makhluk hidup yang dasar jami gitu kan. Saya akan keluarkan dari balik layar. Hamun Sutrisno dan Nuruhman Malik memakai terima kasih Bung Ampun. Agak ke depan mungkin Bung Ampun. Nuruhman. Ya ampun. Ya. Disalami. Ya. Ya sudah yatim. Ya. Bermain, bermain layang-layang. Pak Galang, ya. Beliau ini asal ada musik pasti joget. Ya. Denger ringtone aja langsung joget, Bro. Ah. Mungkin kita manjakan sedikit karena tadi sudah harian belum lapar. Ya. Silakan duduk-duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Tenanan. Hamun Sutrisno mempunyai penemuan baru. Silakan Bung Hamun. Aku bantu. Roda kayu berputar, membekas di jalan-jalan, sejajar ke depan. Matahari dan rembulan selalu temani dirimu di tiap perjalanan. Gerobak sapi melaju dengan tenang, bagian peradaban. Sapi kekar hadapi hingar-bingar, jalani dengan tegar. Melaju, melaju, teruslah melaju. Gerobak sapi buat hidup gembira selalu. Berputar-putar teruslah berputar. Gerobak sapiku, memang hidup harus selalu sabar. Melaju-laju teruslah melaju. Gerobak sapiku, buat hidup gembira selalu. Berputar-putar teruslah berputar. Gerobak sapiku, buat hidup harus selalu sabar. Boleh buka baju, Bu? Boleh buka baju. Saudara-saudara, Hamun Sutrisno di masa mudanya sering memakan alat-alat mesin atau alat-alat bantu, termasuk mesin jahit, mesin cuci, jadi tubuhnya sering gini-gini. Loh, mau luruskan Bu, silakan Bu. Oke. Tepuk tangan buat Lulus Yanipar. Oke, Pangauban, silakan. Disilah Oke Pangauban. Malah Joko Pintu ya. Oh, terima kasih. Oke. Masuk. Dan terima kasih untuk Galeri Indonesia Kaya, Mas Bro sebagai dokumentari dan Olsi Pinoli Arno yang ada di pojok sana. Terima kasih. Terima kasih dari sisi sana sampai sisi sini. Tanpa situ-situ semua kami tidak bisa apa-apa, tidak bisa gini-gini. Siapa lagi yang belum? Terima kasih. Mari kita salaman. Salaman. Ucapkan terima kasih pada para penonton, Bu. Mari kita salaman. Ayo, Pak Om, silakan. Ya, semuanya harus terima kasih. Bu Wege, terima kasih pada para penonton. Bu Redi, terima kasih. Kayu berputar, salaman deh. Bekas ya di jalan sejajar ke depan. Terima kasih. Mas Alhamdulillah, selalu temani dia di Cia berjalan ya. Datang garawan sapi menuju kasih deh. Wah, kurang loh ya. Aduh, kalau nggak ditonton ya kita bingung lah ya. Sapi kencang, harap bintang bingang. Luar biasa ya. Jalani dengan tegang. Terima kasih. Melaju, laju, teruslah melaju. Terlepas sapiku, anaknya gembira selalu. Rio berputar apa ya? Haruslah berputar. Aduh, terbang sapi. Haruslah bersama. Melaju, laju, teruslah melaju. Terbang sapiku, wadah gembira selalu. Luar biasa. Berputar, putar, teruslah berputar. Dengan demikian, terima kasih semuanya sudah hadir. Kami akan membagikan banyak hal yang kita kenal dan tak pernah hilang lekang oleh kemajuan zaman. Terima kasih atas kehadiran Anda di Auditorium Galeri Indonesia Kaya. Sampai jumpa di pertunjukan kami selanjutnya. Cinta budaya, cinta Indonesia.